anak muda umur 18 tahun, namanya Yahya waktu itu. Dan dananya mungkin sedikit necis gitulah, ke pasar, gendong ayam, mampir ke toko emas. Lamanya luar biasa, Allah, ayam di sini. Aduh, alhamdulillah. Kaki ingat bahwa ini pendidikan biar gak sombong, menggendong ayam. Bayangkan anak muda umur 18 tahun, 19 tahun. Anak muda umur 18 tahun. Namanya Yahya waktu itu. Sepertinya ibunya tuh ngerti kalau sudah mulai gaya, action. Ini kita ingat betul. Gaya, tak tanya apa. Bauti itu biasanya ayam itu kalau harus dijual cukup taruh di depan kak, di pinggir jalan. Diikat begitu nanti ada tukang ayam ngambilin. Rupanya enggak tahu ini mungkin pendidikan halus. Ya, leh. Yuk yang pasar. Ayo ke pasar. Iya, Mi. Ke pasar. Bawa ayam. Saya bonceng pakai motor. Pergi. Sama Bauti. Bawa ayam. Ya, otomatis enggak mungkin lah masak Bauti gendong ayam. Kan setelah itu waktu di motor, iya. Enggak motor, tombol lantai. Setelah itu kasihkan ayam ke kita. Kita gendong ayam. 18 tahun, bayangin. Dan dananya mungkin sedikit necis gitulah, ke pasar, gendong ayam, mampir ke toko emas. Lamanya luar biasa, Allah, ayam di sini. Aduh, alhamdulillah. Kaki ingat bahwa ini pendidikan biar gak sombong, menggendong ayam. Bauti itu biasanya kalau ngelihat masuk ngelihat dok, karena ada toko emas di pasar gambar itu adalah kenalan kita yang juga anak-anaknya termasuk. Ibundanya masuk jadi besan ibunda daripada Muhammad Flo itu adalah ayahnya akan menjual emas itu hampir situ jadi guyon. Allah lama banget ya Allah. Alhamdulillah. Itu bukan sekali model begitu. Itu kami anggap apa? Kayaknya itu pendidikan halus. Allah memberikan ilham kepada seorang ibu padahal beliau bukan sukan seorang alimah bukan. Agar kita ini enggak usah gengsi-gengsian. Akhirnya gendong ayam, ya sudah. Akhirnya masuk ke pasar, nanti dijual. Begitu. Padahal juga enggak perlu-perlu amat harus seperti itu. Bisa dijual di rumah kok. Tiba-tiba enggak tahu, tiba-tiba suruh bawa ke pasar. Dan kita enggak pernah bantah. Ternyata waktu jadi menantunya ibunya Mas Sufah juga sama, kurang lebih. Ya sudah, kita nemeni ke pasar, ya sudah. Enggak mungkin ibu suruh angkat-angkat, ibu mertua. Ya kita angkat-angkat barang dan sebagainya. Ternyata seperti itu adalah keindahan kalau orang faham. Meruntuhkan kita, kesombongan kita. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.